Oke, teman-teman, ini saya mau pergi ke supermarket lagi dan sekarang sudah jam 9 setengah atau setengah 10 ya. Ini ya, majikan suruh beli kentang dan itu buat bekal ini ya, besok kerja ya, teman-teman ya. Tapi supermarketnya itu deket, nggak jauh kok. Dan di sini itu walaupun sudah malam itu masih ramai dan terang. Jadi jangan khawatir. Oke, ikutin itu ya perjalanan saya pergi ke supermarket. Nah, itu supermarketnya itu di seberang sana ya. Jadi dekat, saya mau seberang sebelah sini. Nah, tidak ada mobil bisa seberang. Jadi ini masih ramai juga ya, teman-temannya. Jalannya ke sini, kalau jalan menuju traffic light itu sebelah sana ya. Saya nyebrangnya itu tadi di situ. Nah, jadi supermarketnya itu di depan sini itu. Nah, rumahnya itu di seberang sana ya, yang sana itu. Jadi dekat ya. Masih banyak orang sih. Ya, itu masih banyak orang kan di sebelah sana tuh. Oke, kita lewat sini ya. Ini dia supermarketnya. Mana ya? Oke, mau cari fish fillet. Fish fillet, fish finger. Mana ini? Nah, ini. Mari kita cari daun bawang. Kentang, cari kentang. Nah, ini kalau beli sini itu mahal-mahal. Oke, mari kita bayar.
Lah, tinggal masuk ke supermarket sebentar, tapi hujan di luar. Oke teman-teman, cuma beli 3 barang, habisnya $20.50. Iya, di sini tuh barang itu mahal-mahal ya. Apalagi belanja di cold storage, mahal supermarket situ. Oke, tadi beli saya cuma beli itu ya, fish finger sama daun bawang sama itu apa, kentang, habisnya $20.50. Jadi saya kalau belanja di supermarket cold storage itu kalau penting saja ya, kalau udah malam gini, karena ini Imlek ya, jadi supermarket yang lokal itu atau yang agak bukan murah ya, maksudnya harganya masih oke itu tutup ya. Jadi terpaksa pergi ke cold storage. Ya udah. Jadi kalau cold storage itu kebanyakan yang pergi itu orang bule. Karena banyak barang-barang mereka ya. Nah, ini saya mau seberang. Oke. Oke teman-teman, itu aja ya. Itu vlog belanjanya. Semoga menghibur. Dan jangan lupa yang selalu mengeklik. Terima kasih deh yang untuk selalu mengeklik video saya dan yang baru menemukan. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen ya. Sampai jumpa di next video. Bye.